Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, terakhir kita kemarin sudah membicarakan terjemah dan tafsir dari ayat yang memperbolehkan orang naik haji sambil berdagang, tapi tujuannya bukan untuk berdagang itu, tujuannya haji lalu sambil berdagang itu boleh. Sekarang makna isyarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Setuhune iki ayat aweh weruh fadol iku akeh maknane lan werna-werna rupane fadol sabab werna-wernane. Tingkai manungso ora kok saking sifati Allah ingkang werna-werna lan ingkang owah-owah ora balik saking halil ibad. Ayat ini memberikan keutamaan itu banyak macamnya, dan sebabnya juga, jalannya juga banyak gitu ya, bermacam-macam, sesuai dengan banyak macam-macamnya atau beraneka ragamnya perbuatan manusia atau tingkah laku manusia. Bukan karena sifat Allah itu bermacam-macam dan berubah-ubah, itu tidak. Tapi semata-mata karena keadaan hambanya. Mongko utawi ingkang aran fadol iku dendum telung werna kelawan iktibar halul ibad. Mongko duduman kang dihin saking maknane fadol iku barang kang gumantung saking perkara dunyawiyah. Iki dunyawiyah ana kalane bangsa, pangupa jiwa, maisyah kaya mal lan jah, lan ana kalane bangsa penganggo kaya omah lan sandang. Utawi iki rong werna namane fadol den namane rejeki. Qala ta'ala faiza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya, ini menyebutkan nama fadl ya. Ya. Atau mungkin lebih baik bukan diterjemahkan dengan keutamaan tapi anugerah mungkin ya. Fadl atau anugerah Allah itu terbagi menjadi tiga macam. Sesuai dengan keadaan hamba. Itu adalah fadol itu barang yang tergantung dari atau yang bergantung pada urusan duniawiyah. Duniawiyah ini bisa berupa mata pencaharian, bisa maisyah atau penghidupan seperti harta dan kewibawaan, tapi juga bisa pakaian ya, yang dimaksud dengan penganggu itu bukan hanya pakaian tapi tempat tinggal dan pakaian ya, yaitu rumah dan sandang. Dua macam ini, baik yang bersifat penghidupan maupun yang bersifat tempat tinggal dan sandang, itu disebut dengan fadol atau disebut dengan rezeki. Allah berfirman, kalau sholat sudah dilaksanakan, menyebarlah kalian di bumi dan carilah
fadl Allah, carilah anugerah Allah. Tegese rezekine Allah ya, maksudnya adalah rezeki dari Allah. Jadi fadl di sini maksudnya adalah rezeki. Utawi werna kapindo iku barang kang gumantung perkara ukhrawiyah. Krana ukhrawiyah ana kalane amal badaniyah kang mupakat kelawan syara lan nyulayani kelawan setan. Qala ta'ala laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu latabatum syaitana illa qalila. Lan ana kalane bangsa kolbiyah walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki mayyasha. Jenis kedua dari fadl atau anugerah Allah itu adalah hal yang berkaitan dengan urusan akhirat. Ya, karena akhirat itu ada kalanya bersifat badaniyah yang sesuai dengan syara dan menyelisih syaitan. Maka firman Allah, kalau bukan karena anugerah Allah atas kamu dan kasih sayangnya, pasti kamu akan mengikuti setan, kecuali sedikit saja yang tidak. Dan ada kalanya amal yang bersifat hati. Jadi tadi ada yang bersifat badani, kalau itu berkaitan dengan akhirat, ada yang bersifat badani, ada yang bersifat hati. Jadi firman Allah, kalau bukan karena fadl Allah, bukan karena anugerah Allah kepadamu, pasti tidak ada satu seorang pun dari kalian itu yang bisa bersih selamanya. Tetapi Allah membersihkan orang yang dikehendakinya. Utai wernane fadol ingkang kaping telu iku barang kang gumantung kelawan billahi azza wa jalla. Iki ono rong werna, ono kalane mawahibul qurbah. Qala wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira ay qurbatun kabi ay qurbatan kabiratan, krana iku luweh gedhe tinimbang dunya lan akhirat. Sedangkan fadl yang jenis ketiga itu hal-hal yang berkaitan atau bergantung pada Allah azza wa jalla. Dan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada kalanya itu berupa anugerah kedekatan. Firman Allah, beri kabar gembiralah kepada orang mukmin bahwa mereka akan mendapatkan anugerah yang besar. Maksudnya adalah kedekatan kepada Allah, sangat dekat ya. Menyebutkan qurbah kabirah bahasa Arabnya itu, ya tidak bisa dikatakan dekat yang besar, tidak bisa. Tapi ya kedekatan yang sangat gitu ya. Karena itulah, karena fadl atau anugerah yang berupa kedekatan kepada Allah itu lebih besar daripada dunia dan akhirat. Lan ono kalani mawahibul wuslah, qala dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Artine dan paringi mawahibul wuslah iku luweh agung tinimbang sekabehane perkara kabeh. Wa kana fadlullahi 'alaika 'adzima. Dan yang kedua adalah anugerah yang berupa wuslah. Kalau tadi qurbah itu hanya dekat, kalau wuslah itu nyambung dengan Allah atau ketemu dengan Allah. Itulah firman Allah, anugerah Allah yang diberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah itu memiliki anugerah yang besar. Artinya orang yang diberi anugerah berupa ketemu dengan Allah itu lebih besar daripada semua perkara yang sudah disebutkan di atas. Dan anugerah Allah atas kamu itu besar, itu untuk Nabi Muhammad ya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya. Monggo sawise ngerti sira ing wernane fadl kang tinutur, mongko nuli weruh sira setuhune dunduman kang kapindo
Engkang gumantung kelawan maslahat ukhrawiyah iku mongko dedalane oleh arep amrih fadl iku arep tarkul wujud lan badlul majhud lan ya iku lumakune marang arafat tegese makrifatullahil haqiqi. Ya maksudnya hakikiyah ya. Maka setelah kamu mengetahui macam-macamnya anugerah yang sudah disebutkan, maka ketahuilah olehmu bahwa bagian atau jenis yang kedua ya, yang bergantung kepada maslahah ukhrawiyah, kepentingan akhirat, itu cara memperolehnya atau jalan untuk memperoleh anugerah itu adalah dengan meninggalkan wujud dan menyerahkan majhud, menyerahkan segala daya upaya, yaitu berjalan ke Arafat di sini, kalau Arafah kalau kita menyebutnya ya, dan berjalan ke Arafat maksudnya adalah mengetahui Allah dengan pengetahuan yang hakiki ya. Jadi kita pergi ke Arafah itu bukan hanya pergi secara fisik ke tempat yang ke lapangan besar di samping gunung Jabal Rahmah, bukan itu, tetapi juga menuju kepada ma'rifatullah, mengenali Allah dengan dengan sedalam-dalamnya. Lan utawi anapun deduman kang kaping telu kang gumantung billah azza wa jalla lan iya iku fadl mauhib mawahib fadlul mawahib kelawan kurbah lan wuslah iku mongko dedalane oleh amrih iku arep wukuf ana Arafat, krana Arafat iku agung-agunge maqasid. Nah, jenis yang ketiga yang bergantung kepada Allah Azza wa Jalla yaitu pemberian Allah yang berupa kedekatan dan ketemu, itu cara memperolehnya adalah dengan wukuf di Arafah. Wukuf itu berhenti atau tinggal, tidak disebut sebentar atau lama, tinggal di Arafah. Jadi tadi kan kalau yang yang bergantung pada masalah kepada kepentingan akhirat itu seperti berjalan ke Arafat atau berjalan menuju pengetahuan yang hakiki terhadap Allah. Nah, sekarang yang bergantung kepada Allah ini atau jenis yang ketiga adalah wukuf di Arafat. Karena Arafat itu adalah tujuan yang paling agung. Artinya makrifat kepada Allah tadi menuju, lalu setelah sampai di situ wukuf, berhenti. Tidak kemana-mana lagi. Kenapa? Karena Arafat itu adalah tujuan yang paling besar. Zahir, batin, baik lahir maupun batin. Krono zahiri dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafat. Anapun batin mongko krono setuhuning Arafat iku isyarah kelawan makrifat. Dan makrifat iku agung-agungi rukune wasilah atau rukune wuslah. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena pengertian lahiriah dari sabda Nabi Muhammad SAW al-hajju Arafat, itu makna zahirnya haji itu adalah wukuf di Arafah. Sedangkan batinnya, maka karena sesungguhnya Arafat itu adalah isyarat kepada pengetahuan, kepada makrifat, dan makrifat itu atau pengenalan kepada Allah ya, makrifat itu adalah sendi dari pertemuan dengan Allah yang paling agung. Di sini tertulis di teks aslinya memang ada ya-nya, ada wasilah. Tapi saya kira mungkin salah tulis. Yang saya kira yang betul adalah wuslah, karena di sini tidak dibicarakan wasilah, mana yang wuslah. Pakai sod. Allah berfirman, sungguh aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ya.
utawi anapun tutuman kang dihin kang gumantung kelawan maslahah duniawi ya lan iyo iku rezeki iku mongko dedalane oleh arep amri iku mongko arep wus sampurno wukufi ono ing Arafah. Sedangkan yang pertama, jadi ini mah yang pertama dibicarakan terakhir ya. apa namanya fadol yang berhubungan dengan maslahah duniawiyah, yaitu rezeki, itu cara memperolehnya atau jalan untuk memperolehnya itu adalah setelah sempurnanya wukuf di Arafah. Tegesi Arafatul Ma'rifat nalikane budalan saking Arafat, aling Arafatul Ma'rifat mongko ora sayogya amri fadol rezeki angin sawuse wus sampurna ma'rifate Allah Ta'ala. Ya, jadi apa namanya, maksudnya bahwa mencari rezeki itu boleh, berdagang itu boleh, tapi setelah selesai wukuf di Arafah. Maksudnya di sini adalah Arafatul Ma'rifah ya. Ketika berjalan ke arah Arafat Ma'rifah, maka sebaiknya mencari rezeki itu setelah selesai sempurnanya ma'rifatullah. Ya, jangan sebelumnya, nanti mengganggu, tidak jadi ketemu Allah. Jadi mengetahui Allah, mengenali Allah. Mongko ing dalam iki ayat takdim wa ta'khir takdiruhu fa'idha fattum min Arafatin falaisa alaikum junahun antabtahu fadlam min rabbikum. Jadi ayat tadi, ayat yang dibacakan tadi, itu terjadi pembalikan ya, yang utama diakhirkan, yang utama diakhirkan, yang kurang utama didahulukan. Ya ini mestinya atau dibacanya kalau urut itu maksudnya fa idza afattum min Arafatin falaisa alaikum junahun antabtahu min rabbikum. Jadi fa idza, kalau kalian sudah berangkat dari Arafah, selesai dengan wukuf, maka kalian tidak berdosa kalau mencari fadl anugerah yang bersifat duniawiyah tadi dari Tuhanmu. Krono halu ahli suluk ing dalem bidayai iku arep tinggal donya lan arep tajrid saking donya lan ing dalem tingkae ahli suluk tingkah tawassuti. Karena ahlu suluk atau orang yang mengikuti jalan sufi itu dari permulaan itu sudah harus meninggalkan dunia. Tajrid itu artinya memisahkan sama sekali, dari tidak memikirkan sama sekali dunia. Dan di dalam tingkahnya ahlu suluk itu bersifat tawassuti, bersifat nanti ada penjelasannya. Tawasuti itu maksudnya tegese halu tawasuti iku arep tawakal tafrid lan ing dalam tingkai ahlus suluk fin nihayah iku arep ma'rifat lan tauhid. maksud dari tawasuti itu halal wusto, itu adalah tawakal dan tafrid. Tawakal ya artinya berserah diri kepada Allah, ya tafrid juga sebenarnya maknanya tidak berbeda, jadi tidak memikirkan dengan berat gitu hal-hal yang bersifat duniawi ya. Lan ing dalam tingkai ahlus suluk ini hayati iku arep ma'rifalan tauhid, sedangkan di akhirnya ahlus suluk itu di akhirnya itu kelakuannya atau yang dilakukan tingkahnya itu hanya memang tingkah agak sulit diterjemahkan ya, memang bisa dengan tingkah laku bolehlah, atau keadaannya juga bisa di sini, yaitu mengetahui ma'rifatullah dan tauhid ya. Jadi di awalnya meninggalkan dunia, di akhirnya itu adalah ma'rifat dan tauhid. Nah tadi padahal disebutkan bahwa boleh mencari harta. Nah, maka di sini dimaknai bahwa mencari harta itu setelah selesai ma'rifat dan tauhid.
Mongko ora bisa slamet wong kang ngalap maslahat duniawiyah ing dalem dina angin keduwe wong ahli nihai ing dalem donya. Ing dalem donya angin keduwe wong kang ahli nihayah krana wis kuat atine sebab wis ma'rifat kang sampurna krana wis nucekaken Allah Subhanahu wa taala ing atine wong ahli nihayah saking kotore hubbud dunya lan wis kebak ing dalem atine nur wahudu nuron wahuduron wasururon sabab piro-piro lataiful khofiyah maka tidak bisa selamat dari dari gangguan kepentingan dunia di dunia ini kecuali orang yang sudah sampai kepada tahap akhir, artinya sudah tauhid dan ma'rifat, ma'rifat dan tauhid, karena sudah kuat hatinya sebab sudah mempunyai ma'rifat yang sempurna dan karena sudah disucikan oleh Allah SWT hatinya, hati orang yang sudah sampai pada tahap akhir itu dari kotoran dunia dan hatinya sudah penuh dengan cahaya kehadiran Allah, kegembiraan bersama Allah karena lataif khofiyah. Lataif itu hal-hal lembut ya, karena mungkin di sini yang dimaksudkan adalah karena sinaran cahaya dari Allah yang lembut dan tersembunyi. Ya, tapi agak sulit ya, sinar kok tersembunyi. Di sini maksudnya pertolongan Allah yang tidak kelihatan dari luar. Mongko dadi ten wilang-wilang wujude donya hingga ora den wilang-wilang nikmatul akhirah mungguh wong ahlun nihaya. Ya. Sebentar. Mongko dadi den wilang-wilang wujude donya hingga ora den wilang nikmat akhirat mungguh wong ahlin nihaya. Maka dianggap ini kalau sudah sampai di situ maka dianggap wujud dunia sampai tidak direken wujud dunia sampai tidak direken nikmat akhirat bagi orang ahlun nihaya. Mongko lamun ini saya belum paham sebetulnya. Mongko lamun nasarofaken bondo donya marang suwiji-wiji mongko tasarufi kelawan billah lan fillah lan lillah ora kok krana hududun nafsi ne ora balik krana masalihuddin lan krana arah gawe bagus marang ghair ora krana awake dhewe. Oh ya, di sini baru terang. Jadi kalau orang sudah sampai pada tahap terakhir sudah ma'rifat dan pada tahap terakhir maka orang seperti itu melihat dunia itu ya dunia saja bukan dianggap sebagai kenikmatan akhirat. Artinya kalau dia membelanjakan hartanya itu dibelanjakannya itu dengan Allah, dalam Allah dan untuk Allah. Maksudnya ya semuanya bukan untuk diri sendiri, bukan karena hududun nafsine ora, bukan karena bukan karena dorongan nafsunya yang mengarahkan, bukan, tetapi karena kepentingan agama atau karena berbuat baik kepada orang lain atau bukan karena dirinya sendiri. Nah itu bedanya tadi. Kalau di awal sudah mencari dunia, maka lalu orang lupa tidak sampai kepada ma'rifat. Nah, maka di sini dikatakan usahakan dulu untuk pergi ke ma'rifat Allah, lalu wukuf atau berhenti di situ. Nah, baru setelah itu mencari dunia, supaya dunia itu lalu tidak dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Ya, mereka dibelanjakan untuk kepentingan orang banyak ya, dengan Allah itu maksudnya billah ya, jadi membelanjakannya itu dengan perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan. Fillah artinya di jalan kebaikan, di jalan Allah, menolong orang lain lalu membuat
sarana-sarana umum dan seterusnya, dan lillah karena Allah, ikhlas, bukan karena ingin dipuji atau di mendapatkan kedudukan. Lan arah mangkono ngendika Allah Subhanahu wa taala summa afidu min haitsu afadun nas, artine nas iku sayyidina Rasulullah lan para anbiya lan aulia. Mongko utahe maknane iki ayat, aja ana padha budalan sira kabeh ya arba batolab, tegese wong kang padha amri fadol angin sakwuse wis wukuf ana ora-ora ka'rafatul ma'rifah. Karena itulah Allah berfirman, kalau orang-orang sudah kemudian pergilah kalian ke arah perginya manusia. Nah, di sini maksudnya adalah manusia, ke arah perginya manusia itu maksudnya adalah perginya Sayyidina Muhammad SAW dan nabi-nabi serta para wali. Jadi makna dari ayat itu adalah pergilah kalian semua wahai orang yang mencari jalan hak, jalan kebenaran, maksudnya orang yang mencari fadl Allah, itu pergilah kalian setelah wukuf di padang Arafah. Padang di sini setelah kalian tinggal pada padang pengetahuan di sini. Mongko tatkala ne budalan sira kabeh saking Arafatul Ma'rifah, ya, Ma'rifah yang diserupakan dengan Ma'rifah. Maka padha budhal sira kabeh kaya lakune para anbiya ing dalam olehe nekani pira-pira hukumullah kelawan arep ta'dzimul li amrillah lan arep syafaqah. Ini teksnya kurang titik ya, saya tambahkan dulu. Syafaqah ala khalqillah ora ko arah nuhoni hudud. Hududun nafs ora maka ketika kalian berjalan, ketika kalian pergi meninggalkan Arafah atau Arafatul Ma'rifah, maka pergilah kalian seperti perginya para nabi di dalam menjalankan hak-hak Allah, yakni menghormati perintah Allah dan kasihan kepada makhluk Allah, bukan karena arah menuruti kebutuhan nafsu, bukan. Mongko tatkala neus mudane ni Allah Subhanahu wa taala ing wong kang metu lan budalan saking Arafatul Ma'rifah marang irsyadul khalqi, iku angel mongko dadi den perintahi rong perkara kang dihin perintahi kelawan zikrullah. Maka karena Allah tahu bahwa orang yang keluar dan pergi dari ma'rifat, ma'rifatullah yang diserupakan dengan Arafat, ke arah memberi petunjuk kepada orang banyak itu sulit, ya, maka Allah memerintahkan dua hal. Yang pertama adalah zikrullah. Ini jadi maksudnya mungkin kalau contoh yang paling mudah adalah bahwa orang jangan mencari masalah dunia kalau belum selesai. Kalau digambarkan, kalau tasawuf tadi sampai ma'rifatullah, tapi kalau mungkin orang sekolah ya sampai tamat. Kalau sudah tamat, maka dia sudah tahu mencari harta itu untuk apa. Mencari harta itu jangan untuk nafsunya, tapi untuk dinafkahkan di jalan Allah untuk kebaikan dan kasihan kepada sesama makhluk. Nah, karena Allah tahu bahwa itu sulit, maka diperintahkanlah oleh Allah untuk zikir kepada Allah yang pertama. Ada dua hal nanti. Angin diko subhanahu wa ta'ala fa'idha fattu min arafatim fadhkurullaha indal masyaril haram. Nah, di sini isyaratnya adalah Allah berfirman, kalau kalian sudah meninggalkan Arafah, maka zikirlah atau sebutlah Allah di bukit terakhir dari Muzdalifah. Artinya, artine masyarul haram iku kolbu
tegese tatkalane budalan sira saking Arafatul Ma'rifah mongko padha zikir sira kabeh kelawan atiniro kang dadi anteng kelawan zikrullah. Ya di sini isyaratnya adalah yang dimaksudkan Mas'ul Haram itu adalah hati. Maksudnya ketika kalian pergi dari ma'rifat, dari ma'rifatullah, maka ingatlah di dalam hati ya, atau sebutlah Allah di dalam hati yang sudah menjadi, yang akan menjadi tenang karena mengingat Allah. Qala ta'ala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah berfirman dengan atau hanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Lan kapindone perintai kelawan istighfar fi qaulihi tsumma afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Jadi yang pertama zikir, yang kedua adalah istighfar. Ya. Istighfar kepada Allah dengan firman-Nya kemudian pergilah mengikuti perginya manusia dan minta ampunlah kepada Allah. Alhasil setuhune manungsa iku sadurunge wukuf ing dalam Arafatul Ma'rifah iku yekti padha ana dolalah tegese sasar ing dalam ulai amri dunya lan amri hududun nafs. Mongko sareh memang kono sawuse hasil wukuf ing dalam Arafatul Ma'rifah mongko den perintai zikrullah lan istighfar ilallah ta'ala. Kesimpulannya bahwa manusia itu sebelum wukuf di dalam ma'rifat yang diserupakan dengan Arafah, maka ada dalam kesesatan dia sebelum wukuf itu. Maksudnya sesat di dalam mencari dunia dan mencari apa yang dibutuhkan nafsu. Karena begitu, maka setelah berhasil wukuf di dalam ma'rifat yang diserupakan dengan Arafah itu, maka diperintahkanlah dia untuk berzikir dan istighfar kepada Allah. Karena tadinya sesat, lalu setelah tahu, maka ingat Allah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sampai di sini pengajian pada malam hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.